Pembagian 20 unit sepeda motor yang mampu melibas segala medan ini diserahkan langsung oleh Menhan Prabowo Subianto bersama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka kepada Bintara Pembina Desa Babinsa di Koramil 03 Serengan Solo, Jawa Tengah. Pemberian kendaraan sebagai kendaraan operasional tersebut guna mendukung tugas Babinsa sebagai bagian memperkuat Komando Teritorial TNI yang menjadi ujung tombak sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Dan kita akan berdayai kantor-kantor Komando Teritorial. Komando Teritorial adalah tulang punggung pertahanan kita. Boleh negara lain punya senjata yang hebat-hebat, senjata kita adalah cintanya rakyat kepada Republik ini. Memang motor ini sangat penting untuk sarana mobilitas rekan-rekan Babinsa yang memang mereka punya tugas membina di kelurahan masing-masing. Selain memberikan sepeda motor, Prabowo juga memberikan bantuan paket sembako kepada warga sekitar. Dari Solo, Jawa Tengah, Septian Toro, iNews melaporkan.